Saya pernah cakap bohong terhadap guru saya. Perlu tak saya minta maaf? Ataupun istighfar saja? Dosa mu dengan guru, maka mu kena taubat pada Allah, istighfar dan minta maaf pada orang yang mu buat salah. Yang kita tak terlibat minta maaf dengan orang, kita dengan Allah. Batu kalau libat dengan orang, tak selesai, mesti dengan orang. Batu kita kabur tadi, kalau jenis makan harta rakyat, ambil harta negara untuk kesenangan diri, nak, tak terlepas. Taubat tak terima. Jadi menteri apa, jadi perdana menteri ke, jadi timbalan apa, kalau salah guna harta orang, kemudian ni dia taubat dah, tak terima taubat. Tolong siapa pada menteri-menteri, pada raja-raja. Taubat tak terima. Ada ambil duit negara, duit rakyat, taubat tak terima. Siapa kemampu tak terima. Bila terima? Selepas mempulang balik harta yang dicuri. Ha? Kita curi piti rumah jerang kita, RM40,000. Faham tak? Haa, lepas tu lah ni nyesal dah lah. Taubat tak terima. Kena bayar RM40,000 tu. Baru terima taubat. Pasal libat dengan harta orang, libat dengan nyawa orang, libat dengan air maruah orang, tak leh dengan Tuhan saja. Sebab tu Nabi kata, faham? Ngupak lebih teruk dari orang berzina. Kejut sahabat, warna itu. Tak jengok lagi. Bukan teruk berzina. Tak, Nabi kata. Orang berzina, pas berzina dia taubat pada Allah. Terus Tuhan terima. Orang ngupak, dia taubat. Nabi kata Tuhan tak terima. Siapalah dia pergi minta maaf dengan orang yang dia upak. Faham lagi? Nah, jadi hak harta kena pulang balik. Kena keluar dalam tali beseng. Saya ketika menjadi Perdana Menteri, ketika jadi menteri sekian-sekian, pada tahun sekian, memohon maaf banyak-banyak pada rakyat Malaysia kerana saya sudah keseluruhan dalam dua penggal saya menjadi menteri, saya sudah mencuri lebih kurang 400 juta dan saya kembalikan kepada perbandaraan negara. Saya harap seluruh rakyat Malaysia maafkan saya. Kena kata gitu. Barulah sah taubatnya. Faham lagi? Dah ada lagi tu big menteri cakap gitulah kata-kata. Ada lagi? Ha dah. Tolong kabar. Faham? Ha, waktu dia marah kita. Mulut jahat dia kata, bukan jahat, tolong royak dah, orang lain tak berani. Ha. Ha, duk cerita waktu lah, cerita gosok gigi, cerita pakai piyah. Bang, cerita mandi sunat Jumaat, bomperang-bomperang dalam tali besing. Oh, tu. Faham tak? Ha, ada arah tu. Bang, ha, dah kalau sebut gini, sebut gini. Kat kita boleh tu big TV pula. 10,000 sebulan, bos. Faham? Ha.